Mewujudkan generasi Qurani yang unggul, Wakil Bupati Morowali Dr. Haji Najamuddin resmi membuka pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ tingkat Kabupaten Morowali ke-11 tahun 2021 di lapangan bola Desa Baun Suai, Kecamatan Bumiraya pada Senin 25 Oktober 2021. Pembukaan MTQ berlangsung hikmat turut dihadiri unsur Forkompimda Kabupaten Morowali, Kepala OPD Camat se-Kabupaten Morowali, Forkompimcam Bumiraya, Kades se-Kecamatan Bumiraya, dan sejumlah tamu undangan lainnya. Adapun tujuan MTQ digelar adalah untuk mendekatkan jiwa umat Islam kepada kitab suci dan meningkatkan semangat membaca, mempelajari, serta mengamalkan Al-Quran. Hati Zubair bin Mut'im serasa terbang ketika mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca salah satu ayat Al-Qur'an. Kegiatan yang mengusung tema melalui pelaksanaan MTQ tahun 2021, kita wujudkan generasi Qurani yang unggul dan hebat di masa pandemi menuju Morowali sejahtera bersama. Berakhir dengan penekanan tombol sirene oleh Forkopimda Morowali dan pemukulan beduk oleh Wakil Bupati Morowali sebagai tanda resmi dibukanya pelaksanaan Lomba MTQ ke-11 tahun 2021 yang diselenggarakan mulai tanggal 25 hingga 30 Oktober 2021 di Kecamatan Bumiraya.